Telur ayam mengalami kenaikan dengan harga tertinggi saat ini mencapai Rp32.000 per kilogram. Padahal harga telur ayam sebelumnya sempat normal atau sekitar Rp27.000 per kilogramnya. Terpantau kenaikan harga terjadi sejak beberapa pekan terakhir di sejumlah pasar tradisional Kota Bandar Lampung, salah satunya di Pasar Tempel Raja Basa. Pedagang mengaku akibat telur ayam yang tinggi, jumlah pembeli menurun drastis dan berdampak pada pendapatan mereka yang ikut berkurang. Kabarnya harga telur naik ya, Pak? Iya. Naiknya dari kapan, Pak? Dari semenjak kapan ya? Udah ada setengah bulan yang lewat. Sekarang berapa, Pak, harganya? Rp32.000. Kalau sebelum naik berapa, Pak, harga? Rp30.000. Kenaikan harga telur ayam dipicu dengan seiring kenaikan harga pada pakan ternak. Oleh sebab itu, para pedagang berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga pakan ternak sehingga harga telur ayam juga ikut berangsur turun. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.